palsu sudah masuk di Kendari. Ini beras palsu, melinting. Nah, ini beras palsu. Ini saya remas. Saya belum makan, saya cium tidak ada bau berasnya. Ini. Nah. Ini mas, kalau dibiarkan berlarut-larut, kasihan masyarakatnya kita. Nah, itu. Saya sebagai babinsa, saya harus menjaga masyarakat saya, apalagi itu saja ini mas. Jaga. Mas kan tidak tahu dibawakan beras ini. Mendingan beli beras di pasar, cium berasnya. Kalau ada bau berasnya, ah itu baru dibeli. Nah, ini penting ya. Tidak apa-apa kan? Nah, ini namanya beras palsu. Kasihan masyarakatnya kita. Jadi nanti lain kali mas berasnya, jangan langsung asal beli. Nah, ini. Oh nanti kenapa apa ini? Nah. Tekar itu. Itu kan sudah ini. Sudah lengketnya ini. Sudah ada baunya. Oke. Mas, nanti ke depannya mas, ya. Buka saya ini, ya. Mas kan tidak tahu apa-apa. Mas adalah beli beras untuk menjual kartu rezeki. Nah, sebelum beli beras harus dicium bau atau tidak. Kalau beras pasti ada baunya, bau berasnya. Oke, sudah matikan.